Dapat uang palsu ini tidak sekonyong-konyong, tetapi menggunakan metode-metode saintifik maupun pengembangan di lapangan. TKP yang kita ungkap sudah lintas Polda, yaitu di Polda Jawa Tengah, kemudian Polda Jatim, dan Polda Lampung. Yang itu semua adalah segaris, jadi segaris daripada para pelaku. Pengungkapan ini untuk di Jawa Tengah, itu ada 4 kasus. Jadi 4 kasus itu 5 tersangka yang barang buktinya adalah 1 miliar 260 juta. Jadi dari 5 tersangka ini, kemudian ada lagi 3 tersangka di Mesuji, kemudian di Jawa Barat itu DPO, Jawa Timur DPO. Yang ini semua akan kita angkat dan kita tangkap terkait dengan jaringan itu sendiri. Bahwa yang bersangkutan, satu, dia memproduksi uang palsu. Yang kedua, dia menggunakan perantara atau marketing. Jadi ada yang mencetak, ada yang mengedarkan, kemudian ada sebagai kurir untuk mencari pembeli atau mangsa. Termasuk dia membelanjakan uang itu untuk sehari-hari. Ini modus operandi. Kemudian menjual uang palsu. Jadi misalnya 1 juta dijual dengan harga 300.000. Dia sudah punya marketing. Nah, motifnya yang jelas satu, dia jasa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena situasi wilayah kita semacam ini. Karena desakan ekonomi. Yang jelas motif yang paling utama adalah mencari keuntungan di tengah-tengah negara kita atau wilayah kita yang terkait dengan krisis, baik itu terkait dengan kebutuhan pokok sehari-hari yang sekarang menjadi atensi pemerintah maupun kita kepolisian negara Republik Indonesia.